Ya. Seterusnya kita pergi kepada surah Al-Ikhlas. Ini tertib surahnya ke-112, bilangan ayatnya 4. ini termasuk dalam surah Makkiyah lagi, tertib turunnya ke-22, bilangan paragrafnya ada 2. Mesej utama, keterangan tentang Tauhid Zat. Allah yang murni dengan menyebutkan sifat-sifat yang mengandungi hamd dan tanzih. Mengandungi hamd dan tanzih. Ini Tauhidul Zat. Paragraf 1, ayat 1 hingga 2, keterangan tentang 2 sifat positif untuk Tauhidul Zat. Tauhidul Zat, iaitu Ahad dan As-Samad. Itu positif, maksudnya dikatakan ada, ada pada Tuhan. Maknanya sifat thubutiyah atau musbatah. Paragraf 2 ayat 3 hingga 4, lam yalid wa lam yulad dan wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketiga-tiga sifat negatif, maknanya sifat yang dinafikan daripada Allah. Tak ada pun benda tu, tak ada pada Allah. Ini manfi ya. Yang terkandung di dalamnya tidak ada pada zat Allah SWT. Tidak ada. Yang tadi ada. Itu dikatakan sifat positif. Yang ada. Ni yang tidak ada. Tapi disebut tu macam sifat. Tapi sifat yang tidak ada pada dia. Satu, surah Al-Ikhlas diturunkan sebaik sahaja dakwah secara terbuka bermula. Iaitu pada tahun keempat kenabian. Daripada tahun itu bermulalah siri kecaman dan tuduhan musuh-musuh Islam terhadap Rasulullah dan para sahabat yang baru memeluk agama Islam. Perkataan Ahad yang tersebut di dalam surah ini sudah mula bergema. Pada ketika itu, setelah zaman kezaliman dan kekejaman orang-orang kafir Quraisy terhadap orang-orang Islam bermula, ucapan itulah juga yang bergema di mana-mana. Apabila Umayyah bin Khalaf, seorang ketua kafir Quraisy, menyiksa Bilal. Bilal ni hamba dia maksud. Dengan membaringkannya di atas padang pasir yang panas, setelah diletakkan batu besar di atas dadanya, perkataan Ahad itulah yang terus kedengaran di bibir Bilal. Ahad, Ahad, Ahad. Pada ketika tu dia ni hamba kepada Umayyah. Inilah jahatnya Umayyah. Sebab tu yang jahat-jahat teruk sangat ni kan, mati memang tidak Islam, mati kafir. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar beli dengan dia. Beli Bilal dan Abu Bakar merdekakan Bilal. Dua, daripada perkataan permulaan di dalam surah ini iaitu kul, dapat juga dikesan bahawa surah ini diturunkan selepas dakwah secara terbuka bermula. Itu salah satu isyarat. Kelebihan surah Al-Ikhlas, banyaklah di situ, baca sendirilah, saya tidak nak baca, nak tengok perkaitan saja. Perkaitan surah Al-Ikhlas dengan surah sebelum dan selepasnya. Satu, surah-surah sebelum ini menyebutkan sikap orang-orang musyrikin Mekah, khususnya pemimpin-pemimpin mereka apabila berhadapan dengan seruan Tauhid oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Al-Ikhlas ini dinyatakan tentang Tauhid Zat, Zat Allah, diri Allah. Dua, di dalam surah akan datang pula disebutkan tentang Tauhid Rububiyah, dan manusia diminta supaya memohon perlindungan kepada Rabb daripada segala macam keburukan dan kejahatan. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. Daripada surah ini, beberapa perkataan tentang Tauhid Zat dapat disimpulkan. Satu, Allah adalah Ahad. Dia tidak sebut Wahid. Ahad. Qul huwallahu Ahad. Kenapa? Sebab Wahid itu sifat. Adat wasfi, adat wasfi, adat wasfi dia memberi makna yang. Sedangkan di sini, sebab itu kita kata Tauhid Zat. Ahad menunjukkan diri, bukan menunjukkan sifat yang satu, bukan satu, esa. Gitu. Esa, Ahad esa, tunggal, unik. Dan tidak ada bandingan serta taranya. Dia adalah pencipta yang tidak ada umpamanya.
di kalangan makhluk-makhluknya. Itulah Ahad. Allah adalah As-Samad, berarti yang tidak ada sesuatu yang keluar daripadanya dan tidak ada sesuatu yang lain masuk ke dalamnya. Dia adalah Tuhan yang sangat mulia kedudukannya. Sekalian makhluk berhajat kepadanya, sedangkan dia sendiri tidak berhajat kepada apa-apa pun. Itu maknanya As-Samad. As-Samad. As-Samad dalam bahasa Arab, salah satu maknanya batu penjal, batu penjal. Yang di luar tak boleh masuk ke dalam, yang di dalam tak ada keluar. Sekarang ni kalau air tumpah di atas meja ni, saya pun ambil sapu tangan saya. Saya letak air tadi kan, sapu tangan saya menghisap air, jadi kering, duduk dalam sapu tangan. Sapu tangan tu bila saya perah, dia keluar pula. Itu tidak As-Samad lah tu. Tidak As-Samad lah tu kalau macam tu. Maknanya Allah SWT tidak keluar daripada dia. Maknanya tak ada anak. Dia tidak keluar daripada orang lain. Maknanya tidak ada bapa, tidak ada ibu. Itu maksud As-Samad. Tiga, Allah lam yalid, tidak beranak. Artinya ialah dia bukan bapa kepada sesiapa pun. Dan tidak ada apapun yang keluar daripadanya. Mana dia tidak bapa daripada sesiapa, kepada sesiapa pun. Kan nak kata-kata nama bapa. Kalau tak, bukan bapa lah. Keluar daripada dia apa? Tak ada. Sifat makhluk bukan begitu. Kita ni kan keluar daripada orang lain. Daripada perut ibu. Sebelum tu keluar daripada bapa kita, Aimani. Keluar daripada, keluar. Lepas tu masuk ke situ. Masuk ke lain. Lepas tu keluar pula. Kita ni ada. Ada yang masuk. Kena makan kan? Kena makan. Masuk. Ada masuk dalam tubuh kita. Keluar. Keluar adalah. Pergi ke tandas tu. Untuk keluar lah tu. Allah tidak begitu. Semua makhluk macam tu. Lam yalid maknanya tidak ada apa pun yang keluar daripada. Tidak atas nama anak pun. Keluar daripada dia. Tak ada. Dia tidak mempunyai anak lelaki atau anak perempuan. Sebab anak lelaki atau anak perempuan keluar daripada dia. Anak-anak adalah sebahagian daripada ibu bapanya. Sedangkan Allah tidak mempunyai juzuk dan bahagian. Anak kita sebahagian daripada kita. Apa bukti? Bukti tengok hidung lah. Tengok warna kulit. Tengok muka ada kan? Iras-iras ayah dia. Mirip ayah dia. Mirip ibu dia. Maknanya ini sebahagian daripada orang tu. Bila tidak ada, Allah tidak ada yang keluar daripada dia. Macam mana nak keluar? Dia tak ada bahagian. Kita ada bahagian. Ada bahagian. Walam yulad. Tidak diperanakkan. Dia tidak datang daripada mana-mana zat lain. Itu maknanya. Tidak ada bapanya dan tidak ada juga ibunya. Dia tidak mendapat apa-apa warisan melalui warisan. Dengan kata lain, tidak ada silsilah keturunannya baik dari sebelah bawah anak. Tak ada anak, cucu, apa, tak ada. Atau sebelah atas, bapa, datuk, moyang, tak ada. Tiada sesuatu masuk ke dalamnya dan tiada juga sesuatu keluar daripadanya. Dia tidak makan dan tidak minum. Kalau makan masuk, minum masuk. Tidak berpeluh, peluh keluar. Dia tidak makan dan tidak minum. Kemudian akhir sekali dikatakan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesiapa pun sepertinya, setandingnya, seumpamanya atau menyamainya. Tidak ada siapa yang setara dan sekedudukan dengannya. Sebelumnya telah dinyatakan Tuhan tidak mempunyai silsilah keturunan. Bawah pun tak ada, atas pun tak ada. Baik dari sebelah atas atau sebelah bawah. Melalui ayat terakhir dari surah ini dinyatakan bahawa tidak ada juga yang sebaya, yang sama dengan dia, tak ada juga yang setara dengannya. Artinya Allah juga tidak mempunyai saudara, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak juga mempunyai isteri
ya sekufu dengannya ke? Kufuan. Kita pun orang Melayu berkata kufu juga. Jadi tak ada sebenarnya. Dia sendiri tunggal. Itu yang dikatakan tunggal tu. Diri dia tu. Ini yang dikatakan tauhidudzat. Tauhidzat. Ikut mana-mana pun tak akan ada kita nak boleh kata dia ini sebahagian daripada dia. Tak ada, tak mungkin. Ini daripada dia. Ha? Dia daripada orang ni, daripada benda ni. Tak ada, tak boleh sebut. Huwal awwal. Dalam ayat yang lain kita sudah bertemu dah. Huwal awwal. Dialah yang maknanya yang mula-mula, yang ada tak ada dah. Kita ada dia ada tak ada permulaan. Tak ada permulaan. Permulaan yang tidak ada permulaan. Yang mula-mula yang tidak ada permulaan. Baiklah. Itulah cerita apa ni? Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Kafirun dia menyatakan tauhid amali. Surah Al-Ikhlas tauhid nazari. Tauhid nazari. Tauhid ilmi. Tauhid i'tiqadi. Tauhid kena ada dua. Tauhid dari segi praktiknya. Kita tidak sembah berhala. Kita tidak sembah lembu. Kita tidak sembah apa-apa. Bahkan kita memutuskan hubungan dengan orang yang bersikap gitu. Dari segi amalan kita. Praktik hidup kita. Itu tauhid amali nyata melalui surah Al-Kafirun. Tauhid nazari. Tauhid ilmi. Tauhid i'tiqadi nyata melalui surah Al-Ikhlas. Ini yang kita kena percaya, kena pegang macam tu. Dalam hati kita Allah ni macam ni. Yang kita kena pegang. Tak boleh nak buat apa, tak boleh nak buat apa, tak ada. Dengan sebab kita pegang begitu itulah kita tak boleh sembah yang lain. Kita tak boleh bertolak ansur. Dengan yang lain, tak boleh sama sekali. Di sini kan, satu perkara saya nak menarik perhatian sikit. Dia ada dua paragraf sini kan. Paragraf pertama, keterangan tentang dua sifat positif untuk tauhid zat, iaitu ahad dan as-samad. Ahad dan as-samad. Ini kalau ni, kalau tengok sini sana. Tengok sini. Dalam surah tadi kan, surah An-Nasr tadi, fasabbih bihamdi rabbika. Bihamdi rabbika tu di mana? Kalau dalam surah Al-Ikhlas. Ahad dan As-Samad. Bila kita kata begitu, kita sabitkan ini sifat ni ada dengan dia. Ahad dia tu se dan dia tu As-Samad. Yang diperlukan oleh semua, sedangkan dia tak perlu kepada sesiapa pun. Itu makna kita puji dia, kita kata gitu. Kalau kita kata Allah banyak, kita keji. Macam kita sumpah dia. Kita maki dia. Allah tak suka sangat. Kalau kita kata dia esa, mana kita puji dia. Bihamdi rabbika. Kenapa kita dalam surah ni bihamdi rabbika. Jadi Allah As-Samad itu bermakna kita puji. Allah suruh Nabi puji. Puji apa? Sebut sifat Allah. Sebut kelebihan-kelebihan Allah. Nikmat-nikmat Allah yang layak dipuji. Itu makna puji. Yang kedua, ni cuba kita tengok. Paragraf yang kedua, lam yalid walam yulad ni. Ketiga-tiganya sifat negatif yang terkandung di dalamnya. Tidak ada pada zat Allah. Ni tiga ni tidak ada pada zat Allah. Dinafikan daripada Allah. Inilah yang kita dalam surah ni dia sebut fasabbih ni. Fasabbih. Fasabbih tu apa makna? Menyucikan Allah daripada segala bentuk kekurangan dan keaiban. Kata Allah ada anak, itu aib. Itu kurang maknanya. Allah ni kurang. Kita tasbih apa makna? Kita mengatakan Allah tidak begitu. Kita kata Allah diperanakkan, maknanya kurang juga. Kita tak boleh kata begitu. Sebab itu disuruh tasbih. Tasbih itu apa makna? Maknanya kita nafikan segala sifat kurang daripada Allah. Itu makna tasbih. Tahmid bihamdi rabbika. Makna kita sabitkan segala sifat sempurna, terutamanya yang Allah sebut pada dia. Kita kata ada pada dia. Itu makna puji.
Maknanya di dalam surah Al-Ikhlas ni, apa yang tersebut di dalam surah An-Nas sebelum ni ada. Dia ada kaitan juga dengan surah. Dan Nabi SAW telah menghayatinya, telah mempraktikkannya dalam kehidupannya. Apa yang ada di dalam surah Al-Ikhlas itu, akidah itu, dia telah praktikkan. Allah suruh dia, dekat dia nak mati, suruh tasbih. Itu baru makna kenal Allah. Segala kekurangan buat. Tak ada dia tidak beranak. Aku adalah. Dia tidak diperanakkan. Aku ialah. Dia tidak tidur. Aku ialah tidurlah. Dia tidak lemah. Aku lemah. Nafikan semua daripada dia. Kalau ia ada pun, ada pada kita. Dia tidak ada. Lepas tu sifat yang lebih, kita sebut. Kita terima. Itu makna hamd.